Jadi Oxman ini adalah satu operasi yang digerakkan oleh KBDN khusus untuk menangani isu-isu berkaitan dengan gula. Kita mengesan berlaku sedikit gangguan bekalan terutamanya di negeri Pantai Timur. Bekalan gula ini tiba-tiba menjadi sangat hangat di pasaran. Kita telah membuat pemeriksaan ke atas hampir 3,500 premis di seluruh negara. Kami menerima sebanyak 71 aduan. Ramai yang balik ke kampung dan sebagainya menyebabkan permintaan terhadap gula itu telah meningkat naik. Jadi Oxman ini adalah satu operasi yang digerakkan oleh KBDN khusus untuk menangani isu-isu berkaitan dengan gula. Jadi untuk makluman, gula telah mula dijadikan sebagai barang kawalan mulai daripada 18 Hari Bulan 3 1974. Pada ketika itu gula bersama-sama dengan empat lagi komoditi utama kita jadikan dia sebagai barang kawalan. Jadi pada masa tersebut termasuklah baja, gandum, minyak masak dan juga minyak tanah. Jadi itu lima item yang dijadikan barang kawalan pada 18 Mac 1974. Jadi berkait dengan Oxmanis ini, kita mulakan setelah kita mengesan berlaku sedikit gangguan bekalan terutamanya di negeri Pantai Timur, iaitu di negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi kerajaan khususnya KPDN tanpa kita kata tanpa berlengah lagi, kita terus memulakan Oxmanis ini bagi tujuan untuk memantau dan memastikan isu-isu berkaitan dengan bekalan gula ini tidak dapat tidak berlarutan. Jadi itu tujuan utama kita lah. Jadi di samping itu juga tujuan kami mengadakan Oxman di sini adalah untuk memastikan gula ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan, utamanya kepada pengguna-pengguna kita di seluruh negara. Berlaku beberapa kejadian lah, terutamanya sebelum daripada kita menyambut, kita dapati bekalan gula ini tiba-tiba menjadi sangat hangat di pasaran. Semua orang cari gula, dan ditambah pula dengan musim perayaan, ramai yang balik ke kampung dan sebagainya menyebabkan permintaan terhadap gula itu telah meningkat naik secara mendadak lah. Tetapi secara berdasarkan kepada data yang kami ada dekat KBDN, sebenarnya jumlah yang dikilangkan oleh gula oleh kedua-dua kilang gula yang ada dalam negara kita sebenarnya adalah cukup. Jadi pengguna tidak perlu bimbang, dan kita juga ada satu lagi sistem yang kami panggil sebagai stockpile ataupun stok penimbal, di mana stok penimbal ini juga telah banyak membantu kita untuk menyelesaikan isu gula dalam Oxman di sini. Jadi bermula daripada 3 Mei sehinggalah semalam 11 Jun, kita telah membuat pemeriksaan ke atas hampir 3,500 premis di seluruh negara, dan dalam tempoh yang sama juga kami menerima sebanyak 71 aduan daripada orang ramai berkaitan dengan gula sahaja. Jadi secara statistiknya 71 aduan berkaitan dengan gula ni, yang paling banyak adalah berkaitan dengan laporan tentang keputusan ataupun bekalan yang sedikit terganggu di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, aduan tentang ada juga peniaga-peniaga yang mengenakan penjualan secara bersyarat. Dan yang ketiga, ada peniaga yang menjual pada harga yang lebih daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi sekali lagi untuk makluman, sejak daripada gula ini dijadikan barang kawalan, harga yang ada sekarang adalah harga yang diwartakan mulai 1 September 2018, iaitu RM2.85 untuk gula pasir kasar dan RM2.95 untuk gula pasir halus bertapis. Jadi bermula daripada tarikh 1 September 2018 inilah sebenarnya harga gula telah diselaraskan di seluruh negara. Sebelum ini harga gula di Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak dan Labuan adalah berbeza. Tetapi mulai daripada 1 September 2018, harga ini telah disamaratakan.
Jadi 71 aduan ni kita telah siasat, dan daripada 71 aduan ini telah menghasilkan sebanyak 12 kes. Iaitu kes yang paling banyak adalah kita dapati 7 peniaga telah didapati mengenakan jualan secara bersyarat, dan 5 mereka menjual lebih daripada harga yang ditetapkan. Jadi kesemua 12 kes ini kita sedang pantau, 14 kes ini kita sedang pantau. Kita masih lagi meneruskan siasatan, dan saya nak ambil peluang ini untuk sekali lagi menegaskan bahawa kementerian akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan ataupun terlibat dengan sebarang kesalahan di bawah akta kalau berkaitan dengan gula ini, termasuklah juga tindakan-tindakan seperti menggantung lesen, membatalkan lesen, dan juga menyenarai hitamkan peniaga-peniaga yang terbabit. Pasaran gula kita sebenarnya apabila kami melaksanakan Ops Manis ini, kita juga memperkenalkan strategi-strategi baru. Macam yang saya sebutkan tadi, contohnya memperkenalkan arahan pengawal, di mana melalui arahan pengawal ini setiap pengilang tersebut pada setiap hari mereka wajib melaporkan jumlah pengeluaran oleh kilang mereka, dan juga mereka wajib untuk melaporkan kepada pihak KBDN kepada pihak manakah gula-gula tersebut dihantar ataupun diedarkan. Jadi itu pendekatan-pendekatan barulah yang kami laksanakan, dan daripada situ juga sebagai rentetan daripada arahan kepada pengilang, kami juga mengeluarkan arahan kepada 264 pemborong lapisan pertama di seluruh negara untuk mereka juga memberitahu ataupun maklumkan kepada pihak kementerian ke manakah gula-gula tersebut diagihkan, supaya pihak kami dapat membuat pemantauan dengan tujuan gula-gula tersebut dapat sampai kepada sasaran dan tidak diselewengkan. Dalam konteks gula ini, kita mengambil tindakan yang sangat cepatlah. Kebanyakan daripada aduan berkaitan dengan gula ini, kita selesaikan tidak lebih daripada tempoh 24 jam. Dia bergantung kepada kesesuaian, situasi dan juga tempatlah. Majoriti tidak lebih daripada 24 jam. Tetapi ada juga yang mungkin memakan 1-2 hari lebih daripada tersebut. Jadi kami sangat memberikan keutamaan kepada isu-isu berkaitan dengan pembekalan gula ini. InsyaAllah.